Mama's kinda crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend. We can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, the beautiful world I share with you. Jadi kita duduk antara Maghrib dan Isyak ni.
kejap ya, kalau duduk lama-lama saya tak sanggup, saya balik. Jadi hadis Nabi SAW, Nabi sebut dah lama dah. Nabi kata fartau, duduk saya. Jadi kita ambil kesempatan Maghrib Isyak ni untuk duduk seketika, mengisi masa di antara Maghrib dan Isyak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awqatul khumus ataupun sa'atul khumus, masa yang dianggap sebagai harta karun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ma bainal maghrib wal isya, masa yang dianggap digelar oleh Rasulullah sebagai harta karun, iaitu waktu di antara Maghrib dan Isya, singkat tetapi mengisi dia ataupun kelebihan dia, penuh dengan banyak kelebihan dia, banyak makna dia. InsyaAllah pada hari ini kita nak melihat daripada kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini juga hebat menghumpulkan kitab-kitab yang cukup penting kepada masyarakat, antaranya Sahih Syarah Sahih Muslim yang sempat beberapa jilid sebelum beliau meninggal dunia, antaranya kitab Riyadhus Salihin, antaranya 40 hadis, antaranya lagi ialah Al-Azkar yang menghimpunkan zikir-zikir dan doa, penuh dengan amalan-amalan doa yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Cukup baik buat kita kalau boleh dalam rumah kita ada kitab hadis, dua kitab hadis penting dalam rumah, iaitu Imam Nawawi 40 hadis dan juga Riyadhus Salihin ataupun Al-Azkar. Kalau boleh di rumah kita kena ada kitab ni. Kadang-kadang kita cari kitab-kitab yang terlalu besar sangat, macam Bukhari Muslim besar, ambil kitab hadis yang begitu simple, yang mengikut tajuk, yang mudah, yang boleh kita rujuk, yang boleh kita beramal terus, iaitu kitab 40 hadis, kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar. Cukup bagus, mesti ada lah rumah kita. Jangan dia buat collection pinggan mangkuk ya. Buatlah collection buku sama. Agar beli buku macam rumah tuan hadis suki kita, penuh dengan kitab. Agar jadi kita jadikan rumah kita itu, ruangan kita itu, ruangan yang penuh dengan barakah kitab. Pernah sekali orang hadir majlis motivasi, tuan pakar motivasi itu yang terkenal di Malaysia, saya tak sebut nama dia, dia pernah tanya rumah, tanya peserta motivasi dia, tuan masuk rumah, masuk rumah tuan nampak apa tu? Kau ni kata orang masuk rumah saya nampak landscape ayat terjun. Kau ni cakap masuk rumah saya nampak televisyen besar. Kau ni cakap masuk rumah saya nampak meja makan yang mewah. Kau ni cakap masuk rumah saya nampak tangga yang besar lebar naik ke tingkat satu. Kau ni cakap rumah saya tak ada apa Ustaz. Tuan, rumah saya depan rumah saya, masuk-masuk pintu rumah nampak buku. Kata pakar motivasi, kamu orang bagus dia. Masuk-masuk rumah nampak buku dulu. Ah tu bagus rumah dia tu, insya-Allah berkat. Jadi kita ni rumah kita, masuk-masuk rumah nampak rak buku. Itu sebenarnya baik untuk suasana rumah kita daripada benda-benda yang lain. Kadang-kadang orang masuk rumah nampak televisyen dulu. Televisyen tu lebih besar daripada pintu rumah. Jadi kalau nak masuk televisyen, kena masuk televisyen dulu, buat rumah kemudian. Punya besar televisyen. Tu pilih kita. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tengok bab yang ke-14 dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi, iaitu membicarakan tentang zikir-zikir musafir. Zikir-zikir musafir dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi mengandungi satu bab membincangkan tentang zikir doa bagi orang yang musafir. Apa maksud musafir? Ialah orang yang berjalan meninggalkan tempat nas tautun dia, tinggal tempat nas tautun, itu maksud musafir.
Siapa yang meninggalkan tempat dia, mausaukun dia, maka dia musafir. Jadi mausaukunnya kita contohnya gombak. Jadi kita berjauhan daripada mausaukun kita, maka kita orang yang musafir. Lebih daripada dua marhalah musafir kita. Jadi orang yang musafir ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihimpunkan oleh para ulama khususnya Imam Nawawi tentang amalan zikir yang kita kena beramal dengan ini. Khususnya dalam suasana kita sekarang yang walau bintang tentang tapi khabar hilang, kaita bah tergolek terbalik, motor tergolek di jalan kita. Dua hari lepas motor tergolek berpuluh-puluh biji di jalan kita. Nak masuk ke jalan buta tu, daripada dalam kucing persiaran buta tu, ada orang tumpah minyak, berguling habis, berpuluh-puluh motosikal. Kita yang keluar rumah ni, meninggalkan tempat mausaukun kita ni, kena amal zikir-zikir sebagai pendinding kita, pemelihara kita. Kena amal, diajarkan oleh ulama, disebut oleh hadis Nabi SAW. Kadang-kadang kita pandang ringan dan memandang sebelah mata tentang amalan-amalan doa begini. Sedangkan kita amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amat berhajat kepada bantuan, pemeliharaan, penjagaan daripada Allah, perlindungan daripada Allah sepanjang masa kita. Jadi kita belajar ilmu-ilmu zikir ni adalah lebih baik. Kalau tidak menjadi apa-apa pun buat kita, menjadi pahala kerana kita orang yang sentiasa membasahi lidah kita dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah nasihat kepada saya, setelah saya puasa, setelah saya sembahyang lima waktu, saya bayar zakat, saya tunai haji, saya berpuasa juga Ramadan, apa lagi saya perlu buat? Maka Rasulullah pesan, ala la tazalu lisanuka rabban bi zikrillah. Nabi kata, lepas kita semayang apa semua, jaga yang fardu, Rasulullah pesan kepada sahabat ni, basahkanlah, senantiasa basahkan bibir kamu dalam memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita kena buat. Allah Ta'ala menyebut, jangan kita jadi orang yang lupa Allah. La takunu kalladhi nanasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang yang lupa Allah. Bila kamu lupa Allah, kamu akan lupa diri kamu sendiri. Akan dijadikan kamu manusia yang lupa daratan. Tengok, kita ni hilang pesawat, hari keempat baru teringat Allah. Hari keempat baru ajak orang main sembahyang. Lah ni baru aku an kisah Malaysia. Tapi alhamdulillah, kan? Kalau tak sebab jadi benda ni, loya-loya Malaysia kita, dengan konsert sana, konsert sini. Rupanya Kementerian Pelancongan susun dah konsert-konsert ni sepanjang tahun. Mana tahu bawa Malaysia punya dah apa. Kalau jadi benda ni, tak tahulah. Kononnya nak menarik pelancong datang ke negara kita dengan mengadakan konsert-konsert yang macam mana penganjurannya boleh mencelahnya arah pergaulan bebas dengan dada sampai orang mati. Kalau tak jadi kerana kehilangan pesawat 370 ni, tahulah. Kan? Orang putih main kan dengan konsert, depan mereka pun jenuh dah. Jenuh dah. Dia nak tengok rumput, dia nak tengok hijau, pokok-pokok, laut-laut, ikan-ikan. Kan? Kita yang nak sebenarnya. Yang mati tu bukan Mak Saleh, orang Melayu Islam. Kita dah kata konsep untuk pelancong, tapi yang mati, orang Melayu Islam yang mati. Belum itu. Ha, jadi kita sekarang ni, kita nak mengajak masyarakat kembali pada Allah. Lebih-lebih lagi dalam situasi dan suasana getir. Ha, masyarakat mestilah kembali kepada Allah Ta'ala. Rujuk kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah. Banyak kita bertaubat, banyak kita insaf, banyak kita istighfar. Banyak kan? Semua kalau boleh, lebih-lebih lagi pemimpin dan penguasa, banyakkan istighfar. Kesalahan-kesalahan yang dibuat, kesilapan-kesilapan, kemungkaran, maksiat yang kita buat, yang kita tak buat pun, kita secara langsung menyokongnya, kita yang milihnya. Taubat kepada Allah dalam suasana betul. Jadi pada malam ini kita
nak sama porsi tentang zikir musafir ni, insyaAllah sekadar yang mana kita sempat. Siapakah yang dikatakan musafir? Orang yang musafir itu ialah orang yang meninggalkan tempat maskan ini. Itulah orang yang musafir. Nah, disebut dalam Quran banyak ayat-ayat yang merujuk tentang orang yang musafir. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, sebagai contoh. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau kamu dalam keadaan musafir, ketiadaan air, maka boleh tayamum. Ayat-ayat lain, wa in kuntum ala safarin farihanun maqbudah. Dalam ayat-ayat juga Allah Taala sebut, kalau kamu dalam keadaan musafir, kamu boleh memajak, menggadaikan, terpajak gadaikan harta kita, keperluan kita waktu musafir. Banyak ayat-ayat disebut oleh Allah tentang orang yang musafir. Maknanya dalam Islam ada satu bab memfokuskan kepada orang yang musafir. Ada satu bab membincangkan hal-hal yang bersangkut paut dengan orang yang musafir. Termasuklah di sana ada bab tentang doa dan amalan bagi orang yang musafir. Disebut oleh dalam kitab Al-Azkar ini bahawa yang pertama sekali amalan zikir orang yang musafir itu dianjurkan bagi orang yang ingin berpergian untuk bermusyawarah dengan orang yang lebih berpengalaman dan dipercayai agamanya serta pengetahuannya tentang agamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ali Imran, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi kita yang nak musafir ni disanjurkan supaya kita merujuk kepada orang yang lebih alim, orang yang tahu selok belok dalam hal-hal musafir. Orang yang tahu selok belok tentang hal-hal agama orang yang musafir. Dan apabila sudah bermusyawarah, dianjurkan supaya orang yang ingin bermusafir itu melakukan solat istiqarah. Dianjurkan, kata Imam Nawawi, yang pertama sekali dianjurkan mereka yang bermusafir, bertekad nak musafir, melakukan solat istiqarah, iaitu dengan solat dua rakaat sunat. Sunat saja. Sunat saja. Tapi sunat saja itu bukan maksudnya kita pandang sebelah mata ataupun kita pandang enteng dengan perkara sunat. Benar-benar sunat ni ada faedahnya, ada kebaikannya yang tersendiri. Ulama tidak mewajibkannya kerana apa? Kerana dalilnya tidak menyebut tentang wajib, yang pertama. Yang keduanya disebut sebagai sunat kerana tidak memayah, tidak ingin memayahkan orang dengan hal itu. Kalau disebut tentang wajibnya solat istiqarah bagi orang yang musafir, sudah itulah akan memayahkan kepada sesama keadaan. Jadi digalakkan kita dalam maksud dihukumkan hukum sunat melakukan solat istiqarah itu kerana keringanan dan kemudahan buat orang yang musafir, dan dianjurkan serta digalakkan oleh ulama. Contohnya malam ni kita nak bertolak ke utara, pergi Kedah ke, pergi Pelik ke, Penang ke, Perak ke, kita solat musafir sepan isyak, solat istiqarah, memohon. Tujuan ni istiqarah ni nak memohon keredaan daripada Allah, nak memohon restu daripada Allah bahawa pilihan kita ni berjalan ke suatu destinasi adalah pilihan yang baik buat agama kita, buat dunia kita, buat akhirat kita. Kan? Jadi pertama sekali solat istiqarah. Kemudian yang keduanya, zikir setelah tekad hendak musafir. Setelah memiliki niat yang tekad untuk bermusafir, hendaklah anda melakukan perkara-perkara berikut. Kalau orang tu dah bertekad dah nak jalan sehari ni, hendaklah buat perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Pertama sekali, membuat wasiat. Wasiat ni dianjurkan kita berwasiat. Contohnya kita nak jalan ke Mekah, nak jalan ke Madinah, pergi umrah haji, kita nak jalan ke luar negara, dianjurkan sunat kita berwasiat. Berwasiat ni maknanya yang bersangkut paut boleh jadi dengan hal-hal kematian kita ataupun hal harta kita. Nah,
dan kematian kita, ataupun berwasiat dalam perkara-perkara yang baik. Contohnya pesan kepada anak, jaga sembahyang, boleh? Ni abang pergi ni, abang wasiat kepada anak, anak lelaki, anak perempuan, jagalah sembahyang. Kalau aku abah tak ada nanti, jaga sembahyang. Boleh? Pesan wasiat tidak semestinya dalam bentuk harta. Wasiat tidak semestinya dalam bentuk harta. Boleh jadi wasiat dalam bentuk satu-satu pesanan yang penting. Pesanan penting. Umpamanya kalau kita mati, kita pesan dalam jalan jauh, kita berwasiat bahawa kalau dia mati nanti nak disimpan di kubur mana umpamanya. Boleh? Kan? Tapi bukan kita minta mati, tak ada lah orang minta mati. Tapi tak ada masalah. Wasiat ni jangan kita salah faham. Kadang-kadang kita wasiat ni untuk harta, wasiat tak. Wasiat ni boleh apa saja, termasuk yang berhak, yang memiliki harta. Wasiat tentang amalan, wasiat tentang benda-benda yang baik, wasiat tentang pesanan-pesanan tertentu kepada pihak-pihak tertentu, boleh lah. Ataupun kita nak berwasiat siap-siap dah harta kita. Kita nak faraid, kita nak pusakakan. Jadi contohnya kita berwasiat, kita wasiat sebahagian daripada 1/3 daripada harta kita. Kalau jadi apa-apa kepada kita dalam perjalanan, 1/3 kita nak beri kat masjid rahimah. Kan wasiat ni dalam hukum fiqah dia tidak boleh lebih daripada 1/3. Tak boleh lebih daripada 1/3. Jadi siapa-siapa nak wasiat atas, tak boleh lebih daripada 1/3. Dan wasiat ni biasanya dalam harta tidak diwasiatkan kepada orang ahli waris. Wasiat ni diberikan kepada yang bukan ahli waris. Contohnya pihak-pihak tentu, anak yatim, orang-orang tertentu yang bukan ahli warisnya. Adapun ahli warisnya itu dapat harta melalui faraid. Yang debaki, yang the balance 2/3 itu. Adapun 1/3 boleh diwasiatkan kepada siapa-siapa. Umpamanya orang yang kat taman berdiri ni, ada orang yang kaya nak jalan keluar negara, dia kata kalau saya minyak dia berita keluarga dia, ataupun dia tulis kepada lawyer dia, kata kalau saya dia apa-apa di luar negara nanti, 1/3 datang ke masjid rahimah, lagi sikit kat pergi dekat surau Rasidin umpamanya lah gitu. Dia tak buat apa, kita cuma bagi sikit, jangan bagi sepanik, bagilah sekitar lah apa lah. Contohnya. Jadi adapun kalau dia meninggal semua, maka 1/3 itu akan terpergi kepada hak wasiatnya itu. Dan 2/3 lagi difaidkan kepada ahli waris. Ataupun boleh juga dia berwasiat sebelum dia pergi ke mana-mana bahawa dia akan menghibahkan keseluruh hartanya ke sekian-sekian pihak kalau jadi apa-apa, dengan restu ahli-ahli waris semua. Contohnya anak-anak dia kata, tak apa ayah, kalau ayah nak hibahkan, nak hadiahkan harta ni kepada siapa-siapa pun, kami semua anak-anak 5 orang redha. Jadi ayah ni pun tulis siaplah dah kertas sebelum jalan keluar negara, kertas mati semua, bahawa hartanya akan berpindah milik kepada orang yang ditulis itu. Tak boleh juga. Jadi pertama sekali dianjurkan kita berwasiat orang yang nak musafir. Jangan pandang rendah babak ni. Berebut habis adik-adik kita ni, bila kita tak benda ni tak hitam putih, tak sebut clear, lepas kita tak ada nanti berebut habis anak, kadang-kadang tak bertegur sapa, berkelir berperang, tinggi tak guna senjata ya, tinggi tak guna parang bolok ya, lepas berperang kita tinggal harta tanpa kita clearkan, stated clearly dalam wasiat kita. Sebab itu sekarang ni bab wasiat harta kita stated clearly sekarang. Adanya pihak-pihak tentu, ya apa nama, kerajaan negeri Selangor pun ada, swasta pun ada, amanah raya pun ada, dan pihak-pihak tentu wasi apa ni, wasiat syok pun ada, menguruskan wasiat kita kalau kita nak musafir. Contohnya yang berlaku kepada penumpang-penumpang MH370 contohnya, kan? Contohnya, maka kalau mereka berlaku kepada mereka kehilangan sungguh-sungguh, mereka meninggal ataupun hilang sampai berapa tahun tak jumpai, maka wasiat tersebut akan proceed. Mereka perlu berwasiat dan wasiat mereka akan proceed setelah mereka disahkan kematian. Dibincangkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu diberikan had tempoh tertentu bagi orang yang hilang. Diberikan had tempoh tertentu orang yang hilang ni.
Dan kalau kita dianggap bahawa sebagaimana yang diisyarat oleh kerajaan bahawa penumpang dan kru pesawat MH370 ini ended in Southern Indian Ocean, selatan Lautan Hindi, tapi kita tak boleh nak clear, nak stated bahawa itu benar-benar mati ataupun hilang. Jadi kalau kita dah menghukum mereka bahawa mereka mati, maka wasiat-wasiat mereka itu akan proses. Contohnya kapten ini dah tulis wasiat, kata penumpang ini tulis wasiat dah, maka akan proses diperaikan. Anda katalah kalau hukuman kita bahawa mereka itu belum dah sudah mati, selepas berapa tahun ditemui mereka, maka hendaklah dipulangkan balik yang diwasiatkan itu. Sebab itu kena beri tempoh. Ada ulama kata dalam kes dalam mazhab Syafi'i diberikan tempoh 4 tahun barulah dideklar bahawa orang yang hilang itu dianggap mati. Tak ada. Ha, maknanya wanita tersebut ataupun isterinya dianggap janda. Ha, kalau janda lepas 4 tahun. Kalau suaminya hilang lepas 4 tahun, isteri itu baru dianggap bermula dideklarkan oleh kerajaan bahawa suami dia hilang dan dianggap mati. Bermula tarikh yang dideklarkan, diisyaratkan oleh kerajaan, tarikh itulah start dia punya iddah dia. Sampai 4 tahun tu. Ada ulama berpandangan bahawa dideklarkan, dihukum orang itu hilang dan dihukum hilang terus sampai umur mereka 90 tahun. Contohnya kalau kapten tu 55, tunggu dia hilang lagi 45 tahun lagi baru dideklar. Kalau ada penumpang tu 8 tahun, kena tunggu lagi 72 tahun. Kena tunggu 72 tahun. Ha, bukan main. Bukan senang kita nak declare orang tu hilang ni. Mati ni. Ha, kan? Pasal takut-takut kita declare, stop balik esok. Balik rumah kita itu. Waalaikum. Ha, sudah. Ha, diri ni kahwin dah. Ha, diri ni kahwin dengan orang lain dah. Ha, dia tak boleh. Sebab itulah ulama bagi tempoh tertentu sebelum kita merasmikan kematian seseorang itu. Kita pun tak boleh nak ucap tahniah lagi. Tak boleh lagi. Kita boleh sebut ucapan musibah, istirja saja. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pasal kita tak tahu dia mati tak mati. Dia tak boleh kata tahniah, minta maaf dah mati dah. Dia tak boleh. Dia belum lagi. Tak boleh buat fatihah, tahlil dah. Hatu nak buat tahlil dah dalam televisyen tu. Dr. Abu Hassan Din sebut dalam kuliah dalam televisyen, sebut-sebut. Tak jadi tahlil dalam program tu, jadi solat hajat dia. Ha, tu. Betul, anak ulama. Jadi kena rujuk kepakaran ulama. Kadang-kadang kita terkesal, tak tahu bersiapa nak terkesal-kesal. Nak isyihar orang yang hilang tu dalam tempoh beberapa minggu, dah sudah kita mati, tak boleh. Ha, tak boleh. Ha, pernah berlaku dalam berapa tahun dahulu, tahun 10 tahun dahulu, ada pesawat yang terempas juga. Lebih kurang 200 kru, 5 orang selamat. 50 orang selamat. Jadi maknanya walaupun terempah, ada mungkin salah seorang ataupun beberapa orang yang selamat daripada terempah daripada terbang. Sebab itu tidak boleh dengan sewenang-wenang dengan begitu mudah kita nak isyarat orang tu mati, tak boleh. Kena bagi tempoh. Tempoh tentu. Sebagai contoh dalam kes mazhab Syafi'i, ada yang menyebut 4 tahun, bahkan ada pandangan ulama kena tunggu usianya kalau dia hidup sampai 90 tahun. Itu jarang-jarang berlaku lah, 4 tahun biasanya. Pertama sekali buat wasiat apabila diperlukan. Kata ulama, dianjurkan kita ni orang yang nak musafir berbuat wasiat apabila perlu saja, bukan wajib pun. Wasiat ni sunat. Hukum berwasiat ni sunat. Dan kalau kita yang musafir ni menganggap bahawa perjalanan kita ni takut-takut jadi apa-apa ke kita, maka buatlah wasiat kalau kita rasa perlu. Lebih-lebih lagi orang yang kerap atas tempat terbang. Ha, jadi harta dia tu biar dia ditulis siap-siap dah, ataupun wasiat. Kemudian dan mengambil saksi ke atas wasiat tersebut. Dianjurkan supaya bila kita berwasiat ada dua orang saksi. Siapa saksi itu? Yang bukan ahli waris kita. Jiran kita ke, kawan kita ke, siapa ke, dia tengok ataupun lawyer kita ke, boleh. Untuk menjadi saksi kita di atas wasiat kita sebelum permusafiran kita. Itu dianjurkan. Kan? Pasal Islam mengajar kita, apa-apa kita buat keputusan, apa-apa perkara yang besar, biarlah ada saksinya.
Benda-benda besar ni ada saksi. Kan? Nak nuduh orang buat salah pun ada saksi. Ha, dia ini sebut dalam agama kita. Yang keduanya, meminta maaf kepada sesiapa pun yang pernah memiliki hubungan muamalah ataupun persahabatan. Ha, tu. Kita yang nak musafir jauh ni, dianjurkan meminta maaf kepada semua orang yang pernah bermuamalah dengan kita. Boleh jadi dia customer kita, boleh jadi dia kawan kita, boleh jadi kita pernah hantar kuih rumah dia, dia hantar kuih rumah kita. Boleh jadi kita jumpa dia tengah jalan, boleh jadi kita buat bisnes dengan dia, perjanjian dengan dia, boleh jadi sama apa. Minta maaf. Lepas tu lebih-lebih lagi kita ada zaman apa, zaman teknologi sekarang ni, ada WhatsApp, ada Facebook. Nak jalan ke Mekah, saya mohon maaf semua di atas kesalahan saya, nak jalan. Sunnah buat. Sunnah buat. Nah, jangan kita pandang rendah. Pandang benda-benda ni tak penting. Pasal apa? Kita minta maaf sebelum musafir kita kok-kok dalam perjalanan kita itu berlaku apa-apa, sekurang-kurangnya ramai orang yang memaafkan kesalahan kita, dosa kita yang tak sengaja ataupun sengaja, sedar ataupun tidak sedar. Ha, kan? Mungkin kita buat silap, mungkin kita menggurih hati, mungkin kita ada melawak kasar dan seumpamanya. Yang seterusnya, meminta keredaan kedua orang tua. Bagi orang yang musafir, meminta reda orang tua, yakni ibu bapa. Kalau ada datuk dan nenek, minta reda datuk nenek. Ha, kita nak musafir, anak nak berjalan, eloknya jumpa mak bapak, mak minta maaf lah nak jalan jauh ni. Tak kira lah dia tu umur 90 tahun dah, mak tu kita tu nyanyuk dah, kita minta maaf ke dia. Hai, mak kita yang tu terlebat minta maaf, dia sedar ke? Ha, dia sedar. Ha, minta duit yang dia buat, tak tahu apa. Minta maaf, dia sedar. Kasi anak. Ha, jangan. Minta bagi duit, dia tak apa-apa, tak tahu. Ya. Minta maaf, dia perasan kita. Jadi, mak kita tu, ayah kita, kita kena jumpa mereka sebelum kita berangkat. Ha, mesti. Ha, nak pergi berjihad pun jumpa mak, pak. Pergi berjihad, nak berjuang, berjihad di medan perang, kena jumpa ibu bapa, minta rasul, minta raba ibu bapa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meminta keredaan guru-guru, guru-guru, ustaz-ustaz ni. Kalau jumpa ustaz, ha? Kalau boleh bawa ustaz sekali jalan, lagi terus. Lagi canggih, sponsor dia, lagi senang. Ni bukan saya kata ni, kita lah sekarang sebut jumpa guru-guru. Kita nak berjalan ke Mekah, jumpa ustaz. Ustaz dah ajak ilmu umrah dan haji, alhamdulillah saya nak pergi buat ni praktikal di sana. Atau saya, kita pula yang ustaz ni kata insyaAllah mudah-mudahan makbul, mudah-mudahan makbulah. Kan hajjun mabrur umratun makbulah. Ilmu kita restu dia. Kita ilmu kita reda dengan ilmu yang kita beri, barulah berkat ilmu, barulah amalan dia menepati kehendak ilmu yang diajar kepada dia. Jumpa guru. Kemudian, dan berjumpalah sesiapa sahaja yang berhak mendapat kebaktian. Jumpa siapa-siapa pun. Kadang-kadang orang kita nak pergi jalan, diam-diam masuk beg dalam kereta, esok macam nak pergi pejabat, rupanya pergi London 3 bulan. Lepas 3 bulan baru balik, aku balik London. Orang kita diam-diam keluar rumah, tak mau bagi tahu ke orang. Jangan orang yang dulu. Jangan menyembunyikan pemergian, perjalanan, permusafiran kita itu daripada orang. Jangan menyembunyikan. Pernah saya cerita dalam lawak. Walaupun dia adalah lawak, tapi pengajaran dia cukup besar. Ada seorang hamba Allah ni, dia nak honeymoon kahwin dua. Minta maaf lah perempuan yang saya lawak ya. Dia honeymoon kahwin dua. Dia beritahu kat bini pertama dia, abang nak pergi Beijing. Naik kat abang MH370. Sekian-sekian tarikh masa MH370. Beli tiket dah. Abang nak pergi buat urusan bisnes 3 hari saja. Usah balik lah. Dia pun melencong pergi honeymoon tempat lain, Bukit Tinggi Indonesia.
Tutup-tutup orang bagi tahu Ketobang MS-09. Sepatutnya dia kena balik dah. Lepas 3 hari melapor diri kepada bini pertama. Kalau nak balik ke zona, sebab dia cerita pergi tempat lain. Dia pergi tempat lain, dia cerita tempat lain. Azan lah, silap. Masuk dah hangga. Tak dapat Allah. Sian.
mai pada utara, daripada pantai timur, pantai timur, daripada selatan, jumpa di KLA, patah bisa tak dapat. Semua ni kita kena minta tolong daripada Allah. Memang jalan di atas dunia ni, nak pergi Mekah dan Madinah dia pendek sikit sistem dia. Jalan negara-negara lain mudah kata. Tapi sebab dia berjalan ke Mekah dan Madinah ni, kena banyak sikit doa kita, banyak sikit. Bukan harap para pekerja travel tu sama saja. Jadi dia pun, dia pun ikhtiar juga. Walaupun kadang-kadang kita tahulah ada yang kadang apa ni, pengandung travel ni kadang dia tak apa prihatin tentang sistem-sistem di negara-negara luar yang mana untuk Mekah dan Madinah ni dia pelik sikit. Kita kena sentiasa bersedia lah kemungkinan-kemungkinan tu. Jadi kita kena belajar benda tu. Jadi jangan sampai jemaah kita sampai ke LA pop-pop visa tak. Sepatutnya kena confirm dulu visa, barulah minta datang dan macam mana. Jangan sampai dah baru di KLA beritahu jemaah, kita maaf, kita bicara tak dapat. Allah kan. Inilah itulah tungging-tungging lah pening kepala keras. Yang hak pihak pengajar travel pula berfikir macam mana nak bayar balik. Tiket dah bayar, dah ambil, tapi visa tak dapat. Ambil pergi, ni hotel dah bayar, deposit puluhan ratus ribu dah. Kan? Kalau dua biji emas ahli jemaah tu ratus ribu tu dah bayar deposit dah ke Mekah Madinah tu. Ni semua pengajaran ni, sebab itulah kita dalam hal-hal ni perbanyakkan taubat, perbanyakkan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allah li kulli hammin faraja wa li dhaikin makhraja." Nabi kata siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan permudahkan benda yang payah tu jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Saya pernah jumpa ada seorang sahabat bila kita buat umrah dulu, lagi kita buat umrah, berkenalan dengan seorang sahabat Indonesia yang dia duk buat urusan-urusan, kita minta tolong dia di sana hotel apa semua, tiket apa semua. Saya jumpa dia, saya kagum dengan dia, saya kagum. Di tangan dia ni ada tasbih, ada tasbih yang dibetul, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5 tu. Saya kata, kamu zikir apa? Dia kata, saya banyakkan sebut istighfar kerana nak mempermudahkan urusan. Tengok-tengok di jari dia, di jari dia tu tasbih di jari tu, tengok angka 6,000 lebih. Saya tengok, mari tengok zikirnya mana, 6,000 lebih. Kata, Masya Allah, memang dia menggunakan kelebihan hadis Rasulullah. Rasulullah pecah kita, kita ni bila banyak istighfar, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Jadi dia ni sebagai orang yang pemudah cara urusan-urusan haji umrah ni, dia gunakan kelebihan hadis Rasulullah tu, dia memperbanyakkan istighfar. Jadi kita berusaha dengan dia tu dengan yakin, semua smooth belaka, maknanya lancar belaka. Rupanya tukang dia, kita ni bodoh, kita tu orang yang rajin banyak di istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu kelebihan dia. Saya tanya dia apa doa zikir apa dia baca, al-istighfar dia kata. Nah, dan dia sebut hadis tadi, man lazima istighfar ja'ala Allah lahu, sampai hadis. Barang siapa yang melazimkan istighfar kepada Rasulullah, Allah Ta'ala akan jadikan benda yang payah, senang, yang sempit jadi lapang. Itu yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempersiapkan apa sahaja yang diperlukan semasa perantauannya. Kata Imam Nawawi, kita yang nak usaha ini kena persiapkan diri dengan apa sahaja keperluan yang bersangkut paut dengan musafir kita itu, pemusafiran kita. Contohnya, kalau kita pergi berperang, musafir kerana berperang, maka hendaklah mempelajari apa sahaja yang diperlukan oleh seseorang tentera dalam peperangan, doa rampasan perang, serta mengingatkan diri daripada pembunyi hangusan musuh dalam peperangan dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, kalau kita pergi musafir dengan niat berperang, kena tahu tak jadi perang, kena ada ilmu tu sama. Jangan pergi seronok je, silat tak erti, pedas nampang tak erti, buka kerih pun tak erti lagi, buka kerih, luka jari. Alah, nak memperang macam mana? Kena asap FRU pula rambut, tapi tak pergi lah. Dia kena belajar tempat FRU dulu, nak pergi perang ni. Tak kan? Siapa kata nak pergi perang? Kalau kat Malaysia pun tak sanggup lagi nak menegakkan hukum Allah, nak pergi jihad di Syria. Tak payah harap.
kita persiapkan. Kita Imanawi, orang nak pergi musafir kena tujuan berperang, kena melengkapkan diri dengan ilmu perang dulu. Kena kemah dulu. Kita kena kemah dulu. Ada sahabat kita sedang perang di Syria. Saat yang kita rapat dengan dia, insyaAllah. Kemudian, kena mempelajari doa-doa yang berkaitan dengan perang. Sebut. Ada doa, ada zikir, ada munajat-munajat tertentu bagi mereka yang ingin berjuang, yang ingin berperang berhadapan dengan musuh. Kena ada doa-doa dia. Antaranya zikir-zikir yang diajar, disebut oleh Rasulullah dalam sunnah perangan Nabi Raja menyebut, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini zikir perang. Waktu dalam perang Badar, Rasulullah duduk di atas tikar jadah dia. Apabila Rasulullah menyusun strategi tentera-tentera dia, Rasulullah bermundanjat di atas tikar jadah dalam kemah dia. Sahabat meriwayatkan bahawa Rasulullah tersebut kalimat, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu ilmu ilmu itu pernah tahu. Itu Imam Nawawi. Kemudian mengetahui ilmu rampasan perang. Kena tahu lah ilmu-ilmu fiqah sikit. Bila kita menang kau umpamanya, adanya ghanimah, berapa banyak yang kita kena ambil, berapa banyak yang tak boleh ambil, berapa banyak kena bagi baitul mal kepada Allah dan Rasul, kena bagi baitul mal, berapa banyak yang kita boleh ambil. Itu semua ilmu yang kita kena perlu tahu. Kemudian apabila anda bermusafir pergi untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka mempelajari terlebih dahulu tentang manasik haji atau membawa serta buku khas yang membahas masalah haji. Dan apabila di samping mempelajarinya juga membawa buku tersebut, maka itu lebih baik. Demikianlah juga orang yang pergi berperang dan lainnya dianjurkan untuk membawa buku-buku yang diperlukan. Kalau orang pergi haji umrah, kena ada ilmu haji umrah. Jangan duduk pipi. Pergi sa'i buat 14 round. Orang sa'i 7 round saja, dia sa'i 14 round. Kan? Safa Marwah, Marwah Safa dia kata 1 round. Demoh lah. Safa Marwah round pertama, Marwah Safa balik round kedua, Safa Marwah round habis di Marwah yang ketujuh. Kalau kita lagi, kalau habis di sa'i habis di Safa, tak betul. Dia kena ada ilmu. Ilmu tu kena ada kemah kita. Jadi orang nak pergi haji umrah, kena ada ilmu haji umrah. Jika seorang musafir untuk berniaga, maka sebelumnya hendaklah mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan akad jual beli dan keabsahan, kebatalan dan halal yang haram, sunnah, makruh, mubah dan apa sahaja yang rajih dari hal yang lain. Orang nak pergi buat bisnes, kena tahu hukum halal haram. Ni pergi berniaga buat perjanjian bisnes dengan negara luar, tak tahu hukum halal haram. Macam mana muamalah, tukar duit apa semua ni, semua kena tahu. Kan? Kalau tidak, kita pergi dalam keadaan musafir melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan kita itu penuh dengan dosa-dosa dan maksiat, mungkar ataupun berlawanan dengan syariat yang tak sepatutnya berlaku kepada kita orang yang musafir. Jadi orang yang pergi musafir dengan niat untuk tujuan jual beli, kena tahu ilmu jual beli dalam konteks agama. Bukan dalam konteks ilmu dunia jual beli konvensional saja. Ilmu agama itu kena tahu. Ilmu agama. Jadi orang yang bisnes, kerja yang pergi merantau-merantau kepada tujuan bisnes, kena belajar ilmu muamalat. Kuliah, cari kuliah-kuliah mana di surau masjid yang mengajar ilmu muamalat secara asas. Di surau Rasulullah dulu ada kitab fiqah, fiqh manhaji, yang boleh ajak bab muamalat, boleh mengaji, pensyarah UAE ajak. Mengaji, kita ni jenis orang yang musafir kerana pergi bisnes, urusan bisnes, mengaji fiqh muamalat. Mengaji fiqh muamalat. Jangan macam tahu kita berdosa. Kemudian pula, dan apabila seorang itu berkelana, bermusafir untuk ibadah dan memisahkan diri daripada pergaulan manusia, yakni berkhalwah, maka sebelumnya harus mempelajari syariat agama. Dan inilah yang paling penting untuk dicari. Kalau orang itu pergi musafir kerana nak apa, nak ibadat macam tabligh apa semua ni, kena tahu ilmu syariat. Kena tahu ilmu syariat. Kalau main rumah orang berdakwah, kena tahu adab-adab dia bagi salam rumah orang. Kalau 3 hari, 3 kali tak berjawab, kita tahu lah syariat dia. Bila kita beri salam rumah orang,
kita ni tablik ni. Saya bukan niat nak betul siapa. Saya nak pergi ajak. Kita tablik ni, kita pergi rumah orang. Kita boleh bagi salam, jangan mengadap depan pintu. Peti pintu duduk. Jangan memandang keluar rumah orang. Ha, itu. Kena tahu ilmu syariat. Jaga hukum agama. Bagi orang yang berkelana dengan niat untuk berkhalwah, mengasingkan diri daripada manusia dengan tujuan ibadah. Ha, tahu jaga halal haram, tahu jaga kebersihan diri walaupun kita musafir. Tahu hukum syariat, pakaian kita ni kena najis, kena potok, kena air mani, kena air mazi, kena air wadi. Semua tu kena tahu hukum agama. Kalau kena air wadi pada kain kita, kerana letih kita musafir, keluar air wadi, tahu air wadi. Air wadi ni air yang keluar kerana sebab keletihan. Kalau kena di kain kita yang kita musafir itu, macam mana hukum dia? Boleh pakai semayang tak semayang? Semua itu ilmu yang bersangkut. Baru bagi orang yang berkelana. Maka orang yang nak musafir, orang yang nak berjalan dengan tujuan ibadah, kena tahu ilmu syariat. Kalau air wadi macam mana? Air mani macam mana? Nak basuh macam mana? Semua ini adalah ilmu. Jadi itu Imam Nawawi pesan kepada kita. Kemudian, jika orang itu bermusafir dengan tujuan untuk berburu, maka sebelumnya harus mempelajari apa sahaja yang diperlukan dalam pemburuan. Haiwan apa sahaja yang halal dan haram, apa sahaja hak dan haram untuk dilakukan, apa sahaja yang berkaitan dengan syarat-syarat menyembelih haiwan buruan ataupun cukup hanya dengan anjing pemburu ataupun pemanah dan sebagainya. Kalau orang itu musafir pada tujuan nak memancing ikan, dah lah ni orang musafir dipancing laut. Oh, 2-3-5 hari duduk dengan laut, kena tahu ilmu memburu, kena tahu ilmu ni. Makan binatang ni, binatang ni boleh tak boleh, kena sembelih ke tak boleh sembelih ke, tak kira lah. Dan kita pergi laut ke, tengah hutan ke, memburu. Ilmu-ilmu pemburuan, hukum-hukum yang berkaitan dengan as-sayid. Dalam kita fikah ada bab as-sayid, iaitu pemburuan. Pemburuan, bab membincangkan tentang hal-hal buru, pemburuan. Kena tahu ilmu. Kena tahu ilmu tu. Binatang apa boleh tak boleh makan, binatang apa yang tak boleh makan, semua itu kena dipelajari bagi orang yang ingin musafir untuk tujuan pemburuan. Jika seorang pergi berternak, maka dia mempelajari apa sahaja yang diperlukan sebagaimana orang yang berpemergian untuk memisahkan diri daripada pergaulan manusia dan mempelajari apa sahaja yang diperlukan. Misalnya, memperlakukan binatang secara lembut, menjaganya dengan baik, selalu berwaspada, meminta izin kepada pemiliknya untuk menyembelih haiwan karena kerana terbesar dan sebagainya. Kalau orang tu pergi menggembala binatang, kadang-kadang orang musafir zaman dulu, dia bawa kambing dia berjalan sampai 3-4 hari di kawasan pergunungan, jauh daripada mustautin dia, lebih dari 2 marhalah jalan di tengah-tengah bukit, pergi kawasan-kawasan yang rumput, rajut, bawa kambing dia, bawa binatang ternakan dia, maka dia kena tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Dan juga jika seorang pergi sebagai utusan penguasa, kalau kita pergi sebagai wakil kerajaan kepada penguasa yang lain ataupun seruan dengannya, maka ia harus memerhatikan dan mempelajari terlebih dahulu adab-adab dalam berbicara dan berdialog dengan para pembesar, mempelajari hukum kehalalan makan minum dan hadiah serta keharamannya, kewajipan untuk menasihat, mengungkapkan apa saya di hati, tidak menipu, munafik ataupun saling menghina, perkara-perkara yang diharamkan dan sebagainya. Orang yang jadi wakil kerajaan kena tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dia. Contohnya macam mana kita nak bercakap dengan orang lain, orang bukan Islam. Contohnya kita kena tahu budaya dia. Kita pergi negara Cina, pergi negara dia, kita pakai baju hitam putih. Tak boleh lah orang Cina kita baju hitam putih. Ini kita mati. Hang nak jumpa aku nak semua aku mati lah. Kena tahu lah. Jadi kena tahu budaya dia. Begitu juga kena tahu hukum halal dan haram. Kadang-kadang tetamu kita yang bukan Islam bagi makanan yang tidak halal buat kita, maka kita kena beritahu, kena mengetahui hukum halal dan haram makanan, jadi pinggan mangkuk dia, cawan dia dan sebagainya. Dan sebagainya, walaupun benda itu kalaulah tidak ada tanda-tanda najis yang jelas, dia ada masalah apa. Tapi sebagai warak kita menjaga hukum halal dan haram ni perkara yang syubhat, maka dianjurkan kita berwarak, yakni berwaspada dalam hal halal dan haram ni. Contohnya lagi, hal-hal hadiah. Kita pergi negara luar, orang bagi hadiah kepada kita. Hadiah macam mana? Adakah hadiah ni kalau kita terima dianggap sebagai rasuah dan sebagainya? Kena tahu. Apa
pergi berjalan dengan tujuan resmi, memang biasanya akan dapat hadiah tertentu, maka tak apa. Adapun dapat hadiah yang pelik, yang ganjil daripada biasa, dengan sebab-sebab tertentu, boleh jadi itu dihukum hadiah itu bukan hadiah, tapi dihukum sebagai rasuah. Maka kita kena tahu hukum agama tentang apa yang disebut oleh hadiah dan apa yang disebut sebagai rasuah. Kena tahu ilmu itu. Jadi kita sebagai wakil kerajaan pergi, kena dah dapat rasuah kelam mata kita. Balik, bukan pergi sebut dah, lalu bagi dia minta, negara siapa minta dapat, lalu kasih apa? Dah dapat hadiah 25%. 25% dia dapat dah. Jadi ilmu-ilmu hukum halal haram ni kena belajar lah bagi orang yang musafir. InsyaAllah sekadar itu kita akan sambung pada datang kaitan dengan hal-hal ini dalam kuliah. Ada banyak lagi pada belah-belah tentang zikir musafir dalam kitab Al-Azkar Iman Awi. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat manfaat bersama. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal'azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.